Akui kekhilafan sendiri, Alif Aziz takkan berlakon dengan Sofia Al-Barakbah lagi. Kontroversi berkenaan isu heroin drama dikatakan tersuka suami kepada selebriti, Bella Astilah, iaitu Alif Aziz, telah menjadi perbualan ramai sehingga segelintir artis turut bersuara. Nama pelakon, Sofia Al-Barakbah telah menjadi sebutan apabila dia dikatakan individu tersebut yang menjadi punca Bella mengeluarkan kenyataan seperti itu. Alif Aziz buka mulut. Memetik laporan dari Harian Metro, Alif Aziz akhirnya membuka mulut berhubung pendedahan yang dibuat isteri dan berharap agar perkara itu berlalu begitu sahaja tanpa perlu dia menyatakan siapa gerangan pelakon terbabit. Tanpa perlu menyebut nama, rasanya sudah tahu sebab saya sedang buat satu drama saja. Itu sajalah heroin saya. Rasanya orang pun sudah sedia maklum, isteri saya pun tak sebut nama. Jadi, lebih baik biarkan perkara itu begitu saja, jelasnya. Faham perasaan isteri. Jelasnya lagi, dia sama sekali tidak akan menafikan apa yang dikatakan isterinya, namun mereka sememangnya sudah berbincang dan faham apa yang Bella rasakan. Saya faham keadaan Bella yang sedang rapor, tetapi kami terbuka untuk berbincang dan menyelesaikan perkara ini dengan lebih matang. Kami duduk bersama, berbincang dengan rasional dan berkomunikasi mengenai isu ini. Saya pun tidak akan menafikan apa yang isteri saya sudah dedahkan. Saya kenal Bella, dia tidak akan keluarkan sebarang kenyataan tanpa usul periksa. Dia tak akan melenting kalau tidak betul, ujarnya. Akui kekhilafan sendiri. Walau bagaimanapun, pelakon dan penyanyi asal Singapura itu akui yang kekhilafan tersebut juga hadir dari pihaknya sendiri kerana lalai dalam menjaga batas pergaulan sehingga masing-masing terbawa dengan perasaan. Tiada siapa jangka kontroversi ini akan menjadi hangat. Saya anggap ini satu teguran daripada Tuhan apabila menjalani penggambaran supaya tidak lalai menjaga batas iktilat. Lagipun pada awal penggambaran, kami tidak ada sesi bacaan skrip, jadi kami seolah terbawa-bawa perasaan ketika berlakon bersama, katanya. Syarat tak akan berlakon dengan Sofia lagi. Susulan daripada kontroversi yang melanda, Alif akur dengan syarat yang dikenakan Bella untuk tidak bergandingan lagi dengan Sofia Al-Barakbah di masa hadapan. Terdahulu, Bella Astilah telah membuat pendedahan mengenai suaminya yang cuba disyondol oleh seorang heroin drama apabila kerap membuat missed call kepada Alif dan menghantar mesej di luar waktu bekerja. Tindakan tersebut membuatkan penyanyi yang sedang berentap dalam program Family Duo itu geram dan akui marah kerana bimbang perkara lama terulang kembali. Namun begitu, dia memaklumkan yang dirinya yakin dengan Alif selepas suaminya itu kerap mengajaknya untuk ke lokasi penggambaran bagi menemani bekerja jika ada waktu lapang.
Sudah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat Anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.